disampaikan oleh tersangka bahwa benar telah dilaksanakan perencanaan dari pembunuhan ini. Di mana rekonstruksi tadi kita laksanakan ada 21 adegan di 4 titik lokasi. Pasal yang kemarin tanpa ada perencanaan, niat itu timbul. Jadi tetap ada niat. Namanya pembunuhan itu pasti dimulai dengan mensre, ya, niat daripada pelakunya. Pasal penerapan pasal pun jadi pasal 340, yaitu pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup. Thank you.